3, 2, 1, action. Halo, saya Aaron, salesman dari masa depan. Masa depan suram. Diam kamu kabelman. Mau jualan produk-produk mutakhir? Mari ketemu klien bersama saya, yuk. Ayo kabelman. Nggak mau. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Ini saya sales. Sales mau dari masa depan ini. Wes. Saya mau nawarin produk ini. Oke. Boleh. Ini ya. Mungkin nanti di masa depan Profesor mungkin bisa ketemu yang bikin ini. Oh. Jadi ini ada robot anjing. Pengusir setan. Wow. Jadi ini bisa mengusir setan ini, Prof. Iya. Untuk Profesor saya kasih diskon 50% ini. Oh. Nah. Oke. Okay. Apa itu istimewanya pengusir setan? Nah, ini jadi bisa mengusir setan, Prof. Jadi apa namanya kalau bisa bunyi, nanti ada suaranya dia. Bunyinya tuh awak-awak gitu, Prof. Iya. Nah, ini, Prof. Ngomong-ngomong soal setan ini, Prof. Ini saya sekalian menguji juga ini kan karena masih prototipe ini. Iya. Sebenarnya setan atau iblis itu ya, Prof, ya, yang apa namanya, yang nggak mau patuh sama Allah ya, waktu itu ya. Yang dibilang apa namanya? Aku jadi disuruh sujud nggak mau. Disuruh sujud nggak mau gak gitu. Mau. Apa namanya? Sebenarnya, sorry Prof, saya taruh ini dulu. Jangan-jangan ada setannya nih. Udah di indoor masih pakai topi. Ya, yeah. Jadi tadi melanjutkan iblis tadi. Prof, apa namanya? Iblis itu kok bisa dia nggak patuh sama Allah, sama ya? Allah waktu itu. Terus apa namanya, sedangkan kan yang saya tangkep itu pernah baca di Al-Qur'an itu kayaknya iblis itu kan sebangsa sama malaikat itu ya kayaknya. Jadi ada yang menafsirkan begitu karena memahami surat Al-Baqarah 34 yang menyebutkan Allah itu berkata kepada para malaikat untuk sujud. Semuanya mau kecuali iblis. Nah, ayatnya begitu. Wa qala rabbuka lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, kenapa dia tidak mau sujud? Itu ada penjelasannya, aba wastakbara. Dia itu sombong dan takabur. Kenapa dia sombong dan takabur? Karena dia merasa superior. Nah, makhluk Allah itu secara umum menurut pemahaman para ulama itu kan ada tiga. Ada malaikat, ada jin, dan ada manusia. Itu. Nah, kemudian malaikat ini diciptakan dari cahaya. Kemudian jin itu diciptakan dari api, kemudian manusia diciptakan dari tanah. Nah, di sini ada dua masalah itu. Pertama, iblis itu bukan makhluk tersendiri, tetapi iblis itu sebagian menyebut bagian dari jin. Nah, jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, jin yang kafir itu yang iblis, karena iblis itu artinya menutupi, dia tidak mau menerima kebenaran, dan kemudian karena itu dia tidak patuh. Tapi ada yang bilang begini, Mas, menarik. Loh, justru iblis itu benar, kan kita diperintah hanya menyembah kepada Allah. Ini disuruh sujud pada Adam kan berarti keliru ini gitu. Nah, ini ya dia salah paham bahwa diminta untuk sujud itu bukan berarti menyembah Allah, tetapi ikut kepada perintah Allah supaya mendukung Adam sebagai khalifah. Jadi konteksnya ini lebih kepada power. Nah, karena itu maka malaikat mau, karena malaikat itu senantiasa bersujud kepada Allah dan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dan pada penjelasan ayat berikutnya kan akhirnya malaikat ngaku, okay, saya tidak tahu kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Maha suci engkau ya Allah. Tapi iblis ini karena dia merasa apa? Api itu kan lebih bagus daripada tanah. Masa saya yang lebih bagus begini disuruh sujud pada makhluk yang lebih rendah.
Jadi konteksnya itu karena dia merasa superior. Ada kan sekarang ini, zaman sekarang, saya ini kan keturunan raja, kenapa mesti harus mau dipimpin sama dia yang rakyat jelata gitu. Memang dia sih bupati, tapi kan dia keturunan petani. Saya kan keturunan Raden siapa, mana saya mau susu pada itu. Nah, konteksnya seperti itu, dialog di dalam Al-Qur'an itu. Gitu. Karena iblis itu bukan makhluk yang terlihat, dia makhluk gaib, maka dia dalam beberapa hal itu menjadi sifat. Karena itu maka kalau tadi ada disebutkan mengusir setan, setan itu ada dalam diri manusia juga. Jadi kalau diusir, jangan-jangan mengusir diri sendiri. Jadi bayangan orang setan itu di luar, kemudian ada di, jangan-jangan di balik topi ini loh, atau di balik koper ini, itu imajinasi mas, itu imajinasi. Jadi itu makhluk imajiner, penggambaran setan itu makhluk imajiner yang digambarkan dengan segala buruk rupanya. Jadi tidak, dia ugly, kalau yang ganteng kan good looking ya. Nah karena itu, kenapa digambarkan dengan sosok yang jelek? Supaya orang tidak tertarik. Supaya orang tidak tertarik, jadi gambaran setan yang serem, yang segala tampilan yang buruk itu supaya manusia itu takut dan supaya manusia tidak tertarik. Coba kalau setan itu digambarkan ganteng kayak emas, pasti banyak yang tertarik kan itu. Tetapi karena itu sifat, maka bisa jadi manusia itu kemudian terpengaruh oleh sifat-sifat iblis dan sifat-sifat setan itu. Makanya kan kita diminta untuk berlindung diri dari godaan setan yang terkutuk kan, dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Nah, karena itu imajinasi manusia, maka penggambaran sosok iblis dan setan itu antara satu bangsa dengan yang lainnya kan beda-beda. Termasuk tempat tinggalnya kan beda-beda kan. Ada yang digambarkan di balik pohon, ada yang digambarkan di macam-macam, itu imajinasi aja, imajinasi. Nah makanya kalau sekarang ini justru menurut saya setan itu menjelmanya dalam bentuk-bentuk yang indah. Oke. Bisa dalam bentuk, wah ini godaan pengen jadi pejabat tinggi. Itu kan bisa jadi setan itu. Jangan-jangan, mohon maaf ya, jangan-jangan setan itu juga masuk ke dalam diri beberapa ustadz. Misalnya ustadz yang merasa dirinya paling benar sendiri, menyala-nyalakan orang lain, kemudian merasa dirinya paling pinter, yang lain bodoh. Nah karena itu orang yang suka membodoh-bodohkan orang lain, ya menjelek-jelekan orang lain, itu menurut saya sifat-sifat iblis tadi, sifat-sifat syaitonia. Nah gitu. Oke. Berarti sebenarnya cuma ada tiga bentuk ciptaan gitu ya Pak? Iya, yang saya tahu begitu. Yang terbuat dari api. Jadi malaikat, api, ya malaikat dari cahaya. Dari cahaya. Nah, jin dari api. Api, nah, manusia dari tanah. Manusia dari tanah. Makanya jin itu ada yang beriman. Sama dengan manusia ya. Mas. Manusia itu kan juga Nabi Adam itu beriman. Tapi anak Adam nggak semuanya beriman kan? Karena apa? Ada yang terpengaruh oleh iblis, ada yang terpengaruh oleh setan. Karena itu waktu iblis itu tidak mau sujud itu, kemudian oke, saya mau dihukum ini Allah gitu. Tapi saya minta syarat gitu. Syaratnya saya boleh ngajak temen, saya boleh ngajak manusia. Nah kemudian memang dijelaskan dalam Quran ada manusia yang terpengaruh oleh setan dan iblis dan ada yang tidak. Nah yang tidak itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya kalau orang itu imannya tipis, mudah tergoda. Saya nih jualan nggak laku-laku, supaya jualannya laku, kamu pakai ini aja. Itu sudah ada terpengaruh itu kan. Kemudian begini, supaya dia mau beli, kasih aja diskon 50%, padahal kita naikkan dulu harganya. Kasih diskon, misalnya begitu. Saya jadi merasa bersalah. Misalnya begitu. Jadi kalau ada orang misalnya jualan nggak jujur, nah itu iblis itu, jualan nggak jujur itu. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya naksir cowok apa cewek, kemudian nggak bilang apa adanya, iblis apa nggak, saya nggak tahu. Bilang, masih sendiri apa sudah ada ini? Saya masih sendiri, bilang begitu. Padahal sebenarnya sudah ada, itu jangan-jangan bohong-bohong begitu, termasuk sifat-sifat setan kan termasuk begitu. Oke, bohong. Berarti itu. Iblis ini tadi kan dari api,
tanah sama cahaya. Iblis ini dari apa ini? Kalau saya baca di beberapa sumber, iblis ini termasuk salah satu dari jin. Dari jin. Dari jin. Oh. Jadi makanya dia kolak tahu minar diciptakan dari api. Dari api. Kalau kabelmen saya ini terbuat dari beras ini. Iya, tapi beras siluman yang... rengginang. Tapi ini beras yang bagus kayaknya. Rojo Lele. Nah, beras Rojo Lele. Nanti pada zaman dulu ada beras Raja Namrud. Ini mungkin dari tadi kabelmen saya nih yang terbuat dari beras ini tadi, Pak. Kayaknya yeah. lagi ada kegelisahan ini. Ayo mau kalau mau nanya boleh. Ini Prof, ini kan ngomongin iblis. Nah, sekarang kalau malaikat itu apakah berlaku sama? Misalnya saya pernah dengar Rokib Atid itu apakah satu nama atau dia memang sifat atau bagaimana Prof? Iya, itu kalau di dalam ayat Al-Qur'annya Rokib Atid itu disebutkan bersambung ya. Ayatnya itu yang saya hafal mayal fidu min qaulin illa ladaihi Rokibun Atid. Tidak ada satupun ucapan manusia yang tidak dicatat oleh Rokib dan Atid. Memang ada berpendapat ini satu, ada berpendapat ini dua. Nah, kenapa disebut satu? Karena tidak ada kata sambungnya. Kalau dua harusnya kan Rokibun wa Atidun, Rokib dan Atid. Ini kok Rokib Atid tidak ada kata sambungnya, tidak ada wanya. Jangan-jangan ini satu gitu. Nah, tetapi ada yang berpendapat, khususnya di kalangan ahlu sunnah, kan ada keyakinan bahwa malaikat itu 10 kan. Nah, 10 kan, jadi Jibril, Mikael, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, ini kalau kalangan kelompok sunni begitu. Nah, karena itu menurut keyakinan sunni ini, Rokib Atid itu dua yang memang dijelaskan, satu mencatat amal yang baik, satu mencatat amal yang tidak baik. Sama dengan Munkar Nangkir, itu kan ada yang menjelaskan dua dan menjelaskan satu. Nah, karena itu ada yang bertanya, Munkar Nangkir waktu nanti dia nanya, itu siapa yang nanya ya? Mungkarnya apa nangkirnya? Gitu. Tetapi prinsipnya begini, itu kan ikhtilaf ya, tapi prinsipnya begini. Bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak ada catatannya. Jadi kalau istilah sekarang itu jejak digitalnya, ya. Gitu. Dia digital. Bilang enggak, saya enggak pernah bilang begitu kok, gitu kan? Nah, kemudian begitu diputer, ini kamu pernah bilang begini pada hari Rabu jam 12.30 di kantor Muhammadiyah. Kamu bilang begini, bilang enggak gimana? Nah, diputerkanlah itu. Makanya kemudian kalau sekarang kita percaya pada jejak digital, maka amal kita itu secara teologis itu direkam oleh Rokib dan Atid itu. Sehingga nanti, makanya nanti pas nanti di akhirat, ditunjukkanlah ini, mukti itu begini ini. Nah, saya mungkin tidak percaya. Oh, enggak, saya enggak pernah bilang begitu loh. Nah, kemudian dibuka. Jreng ditampilkan begitu kan. Tuh, kamu pernah bilang nih. Nah, berarti, itu yang nanti catatan Rokib dan Atid itu yang nanti dikumpulkan kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan si A ini masuk surga, si B masuk neraka. Itu yang disebut dengan hisab. Jadi dihisab itu bukan berarti ditimbang. Tapi dihitung, dihitung kan, hisab itu kan hitung, makanya matematika itu bahasa Arabnya kan ilmu hisab, ilmu hisab ya dihitung, nah, dihitung setelah dihitung, nah gitu. Jadi yang penting jadi keyakinan kita itu bahwa semua perbuatan itu ada catatannya dan semua perbuatan baik atau buruk itu akan ada balasannya. Nah, gitu. Berarti ini teknologinya udah sangat canggih sekali ya. Iya. Bisa menyimpan data sampai semua seluruh jejak umat digital. Ada juga yang begini bumi. Bilang begini, Mas, saya nggak ngomong kok. Ya memang nggak ngomong, tapi kan kamu menyampaikannya lewat gadget. Jadi tangannya. Wah, ternyata. Saya nggak ngomong kok, tapi di gadget ini bilangnya luar biasa. Makanya nanti di akhirat nanti itu disebutkan di dalam Quran kan, nanti lisan manusia itu nggak bisa ngomong, tapi tangannya yang cerita. Kemudian kakinya cerita. Gitu. Karena itu, maka kita ini harus berhati-hati. Karena apa?
jangan lupa lo ada jejak digital lo gitu. Berarti gitu. Sejak zaman dahulu itu sudah. Sebelum ada internet itu sudah terekam. Nanti dan dia bilang kan ya, sudah ya, dihapus dari gadget nih, sudah gini-gini di-delete kan. Tapi jangan lupa masih bisa di-tracking lewat satelit. Nah, itu dia. Masih bisa di-tracking lewat satelit. Makanya kita ini memang harus senantiasa berbuat baik. Ada orang atau tidak ada orang, kita ini harus berbuat baik. Oke. Gimana, kabelmen? Paham. Alhamdulillah. Ya itu berbuat baik yang penting kita. Ada yang lihat atau tidak ada yang lihat. Oke, Prof. Kalau begitu, terima kasih ini, Prof. Jadi ini mau dibeli nggak nih, Prof? Kayaknya kalau pengusir setannya begitu, saya mohon maaf deh belum bisa beli karena saya ingin mengusir setan yang ada dalam diri saya saja. Wah. Supaya saya tidak sombong, tidak merasa paling benar sendiri, paling pintar sendiri, paling ganteng sendiri, paling cantik sendiri. Tapi saya ingin supaya sifat-sifat itu bisa disingkirkan dari diri saya dan saya menghormati semua manusia. Mau yang ganteng, mau yang tidak ganteng, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang turunan Raja Lele apa Raja Namrud, semuanya kita harus menghormati semuanya gitu. Oke, Prof. Berarti memang ini produknya masih kurang bagus kayaknya nih. Iya ini ya. Harus direvisi ini atau dihancurkan aja. Baik kalau begitu terima kasih Mas. Ya mohon Profesor. Maaf ya belum beli ya. Nanti iya, kesempatan lain Profesor. Kalau ada produk yang lebih nanti, bagus lagi. Nanti saya akan coba tawarkan lagi produk-produk lainnya dari masa depan ini. Jangan menyerah, tetap semangat. Terima kasih Profesor. Oke. Kalau begitu saya nggih pamit dulu Profesor. Monggo. Ini masa pandemi jadi enggak usah salaman dulu ya. Mari Profesor. Assalamualaikum Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.